Halo, selamat datang di channel saya, Kurniawan Albowari. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yang hobi belanja online. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara belanja di Akulaku. Seperti di judul video ini, semua barang bisa dibeli setengah harga di Akulaku. Maksudnya, jadi barang yang harganya 2 juta, baik itu HP, mesin cuci, atau TV, itu kita bisa beli dengan harga setengah harga. Kalau dia 2 juta, bisa dibeli dengan harga 1 juta. Sangat mantap kan? Penasaran bagaimana caranya? Yang pertama, Anda harus punya akun Akulaku terlebih dahulu. Harus punya limit kredit juga. Jadi setelah mendaftarkan akunnya, maksud saya setelah menginstal aplikasinya, kemudian daftar akunnya dan daftarkan limit kreditnya sehingga Anda mendapatkan limit kredit di Akulaku. Setelah itu, Anda harus mendapatkan bonus. Bonus itu sangat mudah untuk didapatkan di Akulaku ini, yaitu dengan mengajak teman. Contohnya di sini saya buka untuk mengajak teman. Nah, ini dia untuk mengajak teman. Sebelumnya saya pernah membuat video tutorial mendapatkan bonus dari mengajak teman ini, silahkan dicari di, nanti saya lampirkan di deskripsi video caranya. Nah, di sini ajak dua teman dan dapatkan 150.000. Jadi dengan mengajak dua teman, Anda mendapatkan bonus 150.000. Nah, seperti di sini saya untuk sementara ini saya sudah mendapat 955.000 saldo. Dan ini nantinya masuk ke dalam bonus. Kalau kita tarik, dia masuk ke dalam bonus di sini. Ini bonus. Nah, ini bonus. Ini yang sudah saya tarik sebelumnya 373.000 sisanya, karena tadinya sudah sampai 1 jutaan dan saya gunakan untuk belanja. Jadi kalau saya tarik lagi yang tadi yang 955.000 ini, saya tarik seperti ini. Tarik semua. Oke. Selamat, menekan tunai telah berhasil. Oke, lihat sekarang. Nah, ini dia. Setelah saya tarik, bonus saya menjadi 1.328.000. Nantinya ini bisa digunakan untuk belanja, tetapi tidak sepenuhnya 100%. Misalnya harganya 1 juta terus bisa memakai bonus ini 1 juta, tidak. Cuman dia maksimal 50% dari harga barang. Itu yang maksud saya tadi, ini kita bisa beli barang di Akulaku ini dengan setengah harga. Ini bonus saya 1.328.000. Jadi bagaimana caranya untuk belinya? Untuk beli barang dengan setengah harga, contohnya di sini saya mau beli HP Vivo Y12. Saya cari Vivo Y12. Y12. Nah, ini dia Vivo Y12. Saya beli di tokonya Vivo Official Store. Contohnya di sini. Nah, ini dia untuk harganya 1.829.000. Dan ini setelah kita cocok dengan HP-nya seperti ini, kita pilih beli. Nah, ini dia. Setelah pilihannya, kita pilih harga. Jadi kalau kita pilih kredit, itu tidak bisa mendapatkan diskon 50% dengan menggunakan bonus. Tetapi kalau kita beli harga, artinya beli cash, kita bisa mendapatkan bonus 50% tadi, atau diskon 50% dengan menggunakan bonus tadi. Contohnya ini, harganya 1.829.000. Saya pilih harga. Ini saya pilih dengan harganya, artinya saya beli cash. Kemudian klik beli. Dan ini dia. Vivo Y12. Harganya 1.829.000, ongkos kirim 0. Tidak ada ongkos kirim. Dan ini kita harus aktifkan bonusku. Ini dia bonusku 915. Jadi saya bisa menggunakan bonusku 915. Dan harganya yang harus saya bayar 914.000. Mantap kan? Jadi dengan harga HP yang 1.800, kita hanya bayar 914.000. Dan untuk langkah selanjutnya, klik bayar. Dan ini 914.000 ini kita bisa bayar di
rekening atau transfer, bisa juga bayar di Alfamart dan Indomart seperti kita belanja di Akulaku pada umumnya. Ya. Dan contoh lainnya, misalnya saya mau membeli TV Sharp 32 in ya. Dan ini saya pilih. Nah, Sharp LED TV 32 in harganya Rp1.690.000. Kemudian saya pilih beli. Seperti HP tadi sama. Dan selanjutnya saya pilih harga. Ini dia. Klik beli. Dan ini untuk harganya di bawah ini tercantum Rp1.690.000. Dan saya aktifkan bonusku 50%. Jadi saya hanya membayar Rp845.000 untuk TV Sharp LED 32 in. Jadi sangat murah. Jadi bisa setengah harga. Begitu juga dengan misalnya saya mau beli mesin cuci. Ini mesin cuci. Yang paling atas saya mau pilih mesin cuci ini misalnya. Mesin cuci Aqua 2 tabung. Harganya Rp1.329.000. Klik beli. Harga, kemudian pilih beli. Dan ini harganya Rp1.329.000. Saya klik bonusku ini 50%. Jadi saya hanya membayar Rp664.000. Dan begitu seterusnya dengan barang-barang yang mau kita beli lainnya, baik itu barang-barang elektronik ataupun barang-barang lainnya yang ada di Akulaku. Dengan memanfaatkan bonusku, kita bisa beli barang dengan setengah harga. Kalau harganya 2 juta, kita hanya bayar 1 juta. Kalau misalnya harganya 1,5 juta, kita hanya bayar Rp750.000. Oke. Dan ini semua kita bisa bayar, kita hanya membayar setengah harga dari barang yang kita beli karena kita mempunyai bonus. Dan cara untuk mendapatkan bonus itu ya seperti tadi, dengan mengajak teman. Dengan mengajak dua teman untuk bergabung di Akulaku, kita mendapatkan Rp150.000 dengan dua teman. Di sini saya sudah mengajak 57 orang. Sedangkan orang yang sudah mendaftar tapi belum mendapatkan limit 284 orang. Dan saya mendapatkan bonus hampir 2 juta sebelumnya karena saya sudah mengajak 57 orang yang sudah mendaftarkan akun Akulakunya dan sudah mendapatkan limit kredit. Untuk cara mengajak teman, itu saya sudah buat videonya seperti yang saya sampaikan tadi. Di deskripsi saya lampirkan link videonya. Oke, demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang berminat untuk membeli barang dengan setengah harga atau 50% saja bayarnya. Cukup Anda punya aplikasi Akulaku dan sudah mendapatkan limit, dan Anda menggunakan menu ajak teman, nanti Anda mendapat bonus. Semakin banyak bonus, Anda semakin bisa banyak membeli barang dengan setengah harga.